menjadi apa? Menjadi orang Islam yang baik. Orang Islam baik itu macam mana? Dia kasih sayang satu sama lain. Nak kasih sayang macam mana? Kena kenal antara sama lain. Kalau nak kenal macam mana? Kena jumpa satu tempat. Pelajar yang macam mana kita nak bentuk? Pelajar yang dapat semua A, GPA 4.0 dan bekerja dalam office, ataupun pelajar yang boleh membawa perubahan positif di dalam masyarakat. Kalau dah ada digital age, orang tak payah pergi kerja. Jadi undang-undang kerja ni macam mana? Sebab mereka hanya hendak menghasilkan suatu mesin untuk kehidupan yang sihat. Dan soalannya adalah bukan tentang masjid apa nak bina, tapi masyarakat Islam yang macam mana yang kita nak bentuk.